Yono muncak disesatin Zawin. Ini sama Zawin. Itu beneran kejebak. Beneran tersesat, Bang. Emang Zawin anjing. Anjing sih. Zawin itu memang. Iya, emang anjing sih dia. Gua tidak pernah sukses dia ajak gua. Tidak akan pernah mau gua. Enggak pernah mau. Asli. Mana nangis. Asli gua pasti nangis sih. Kalau hutan-hutan itu gua takut banget. Karena kan aku ini kan ibaratnya bisa di TV itu karena exposure kan. Di YouTube-nya Bang Radit, YouTube-nya Cing Abdel, Bang Panji gitu. Jadi ketika ada senior menawarkan exposure, saya akan menerima dengan senang. Iya. Apalagi ngeliat track record dia yang bagus gitu view-nya. Zawin sering trending. Betul. Tapi dia bilang, "Ayo Yon, kita naik gunung karena di situ ada bekas pembunuhan. Terus kamu stand up nanti ya." Di tempat lokasi pembunuhan itu. Gokil. Dan lu mau. Mau. Tolong. Karena exposure. tapi emang nyasar. Jadi nih, gue bilang, tapi aku sebelumnya nanya dulu, tapi aman gak Bang Zawin? Gue bilang kayak gitu. Aman gak nih, bener aman gak? Kamu lihat aja aku sekarang di mana. Kita sekarang lagi ngobrol. Berarti aman dong, masuk akal Bang. Iya kan? Berangkatlah aku. Pas berangkat di jalan, Zawin kayak anjing. Dia nyanyi. Setan keder sesatkan kami, setan keder sesatkan kami. Aku di belakang Bang, aku di belakangnya dia. Sholatullah, sholamullah. Malah sholawat, bukan ayat kursi ya. Bukan ayat kursi. Sholawat ya. Sholawat.